Halo, saya Bintang. Saya Wawan. Saya Weli. Ya. Dia enggak pakai mic dia, enggak apa-apa deh. Begitu. Dia emang dia rasis, ya. Kok dia yang rasis sih? Lagu ini ya. Apa? Intronya The House of the Rising Sun. Wah, iya. Tahu enggak, Wawel? Enggak tahu. Kira, emang kita enggak tahu, tapi ngelihat dia lu, rasis. Kita bisa ngikutin. Gila. Ini. Musikalitas kita tinggi, Bro. Hah, yuk, mulai yuk. Dari chord dari A minor. C mayor, D mayor, F mayor, balik ke A minor, E mayor, A minor lagi, terakhir di E mayor. Tapi A minor. Ya. C mayor. Betul. Terus D mayor. Mayor. Terus F mayor. F mayor. A minor lagi ya? Ya. A minor. E mayor. E mayor. Sama lagi A minor, E mayor lagi. E mayor lagi. Oke. Tapi dipetik ya. Ya iyalah, okay. Bro. Kita ambil dua putaran aja, oke? Okay? Oke. Okay. Biasa. Mereka pelawak, saya model. Saya posisi saya. Oke. Hitung Wawel. 1 2 3. Ya. Kenapa 4 sih gitu? Berapa? Enggak 4 dong. Hitung aja sampai 3 aja enggak apa-apa. Kan tadi udah dia akan jatuh lu. 1 2 3. Hitung sampai 5 Wawel, hitung 5 aja enggak apa. Biar ganjil. Biar enggak apa-apa. 1. Ini enggak 4 dong, ini 3 3 atau 6. Wah. Ya. Katanya sampai 5. Gua belum masuk dong. Kenapa sih? Kata lu sampai 5, lu tadi 3 udah masuk. Udah 5 sampai 5. Oke. Okay. Yang bener dong. 2 3 4. Gua 4 pelan. Gila dia. Gua keempat. Dia bawa cikuk dia. Dia mantannya 2 semangka. Anjir. Too much information. Udah maghrib ah. Ya. Kenapa empat sih? Dua aja. Dua, oke. Okay. 1 2. Intronya. Tadi keserimpet dikit enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa lah. Nanti namanya diedit. Ya namanya juga kami model. Ya teman-teman, tadi kan dipetik ya mangganya. Gini petik dipetik mangga di besar dong. Iya. Mangga besar. Udah gila lu. Di sini ada. New Fins. Emang ada dekat sini? Ada sini, Fins. Pondok itu operator. Operatornya tahu di situ kata. Dia member dia. Member. Member get member. Member celebrity. Habis ini lo ngapain? Mau memberikan tutorial. Tutorial. Jadi kan pernah belajar juga. Jadi kalau mentik itu kan biasanya sih ada orang-orang tuh cuma dua jari, jempol sama telunjuk kayak. Oh, itu standarnya. Iya, tapi kenapa kan kita ada jari 5 nih? Kenapa tidak dipakai lebih banyak gitu? Bisa 4 jari, jempol, telunjuk, tengah, manis. Atau juga bisa dipakai juga kalau kelingking. Oh, jadi biar ya? Biar bisa maksimal dan kelihatan di kamera pun enak. Coba dengerin ya, di kamera nih. Yang cuma 2 jari, jempol sama telunjuk. Kalau 4 jari, jempol dan apa sih ini? Telunjuk, tengah, manis. Makan. Lu jago banget kayak guru gitar lu ya? Enggak dong. Bukan. Jadi misalnya nih. Jadi biasanya kalau dulu tuh diajarin gini. Jempol ini dia ngambil posisi bass. Jadi senar 4 5 6. Dia jempol yang ngambil. Nah, 3 jari ini dia senar 1
dua, tiga. Jadi jari telunjuk di senar tiga, jari tengah di senar dua, jari manis di senar satu. Ini selalu begini bentuknya. Apapun chordnya sama. Misalnya gini, misalnya chordnya C mayor. Jadi jempol ini ngambil bunyiin senar lima bassnya. Yang lainnya udah ikutin aja. Misalnya nanti nggak boleh nggak kukunya panjang tuh jangan malah bagus oh malah bagus oh yang di sini yang nggak boleh ya misalnya apalagi G mayor pasang kunci G nya bassnya ambil jempol ini diambil lagi dengan 1 2 3 diambil pakai dia berlaku di semua chord misalnya apalagi D mayor jempolnya ngambil bass di senar 4 D sisanya ini bisa polanya bisa atau bebas sih atau mungkin salah gitu bebas aja sih terserah itu polanya kalau gue pasti keserimpet tuh masih gitu gue aja tadi keserimpet semua bisa banyak ini intinya cuma jempol ini ngambil senar 4 5 6 dia di bass 1 2 3 serahkan ke dia apapun chordnya semua posisinya sama dia tetap segini sama semua lebih ribet lagi pakai kelingking misalnya kuncinya apa chordnya C mayor senar limanya ambil di bassnya di jempol sisanya empat jari ini ah kalau D nggak bisa dong bisa D nya di sini. Oh, balok. Karena dia 5 harus 5 kan? Nih. Iya, ya 5 senar. Jadi apalagi? Nih, F bisa juga. Mohon maaf, teman saya orang kaya mau tanya. Apa tuh? Mic-nya dong. Emang mokat, emang dimokatin kita pakai itu. Oh. Ini nyala sih? Enggak nyala ya? Enggak nyala ini. Enggak nyala di sini, tapi nyala di situ. Oh, nyala di sana di operator. Ini kan main petiknya. Ya. Ah, buat lagu kayak lagu apa? biar lebih menyentuh hati. Ah, ya kan siapa tahu misalnya mau ngerayu perempuan gitu kan. Kayak gimana tuh? Enggak. gua sih enggak pernah ngerayu perempuan, gua langsung gua tembak aja jalan yuk gitu. Enggak pernah pakai gitar buat apa? Kalau gua ngerayu pakai drum. Drum yang di kereta tuh kalau drum. Enggak lah gitu. Jadi teman ya. Hanya intinya semua chord bisa di apa aja bisa, tapi polanya selalu sama. Jadi senar jempol ini ngambil licin gitar baru deh. Ngambil bassnya senar 4 5 6. Pokoknya dia ngambil di jempol. Sisanya 1 2 3 ini. Oh, siapa Pak Menyuan? Part apa? Yang tadi dah. Yang tadi coba. A mayor minor. A mayor deh, mayor. A mayor dia. Ini ambil bass senar 5 A. Tiganya, jadi senar 1, 2, 3 ini A minor sama persis. Jadi yang berubah tangan kirinya. Yang tangan kanan tetap dia memainkan pola yang sama. Apalagi C mayor, D mayor, D minor sama juga. Sama juga bisa G mayor, G minor, sama semua gitu. Gampang dong. Ya, selamat berlatih di rumah. Ical. 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 Kita mau main lagu tapi kita main lagu. Pokoknya
vokalisnya dari teman kita dari yayasan yayasan Komtung TV. Yayasan Komtung TV. Jangan dihajar. Apa ini bang? Siapa yang nyuruh lo nyanyi? Oh, enggak menyanyi. Iya nyanyi. Striptease. Tanya kan lo nggak tahu. Oh, ini saya ngapain bang di sini? Nyanyi itu. Kenapa lo tiba-tiba tahu mau nyanyi? Sorry, ulang ini. Gak usah. Ya, ini kita soalnya tayangnya gabung behind the scene-nya gabung. Jadi satu. Kau bukan yang dulu lagi. Itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Sekali lagi, rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu.